Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Arinorik. Salam bahagia buat kita semua. Di video ini saya akan berbagi kepada Anda cara merubah font atau tulisan di WhatsApp atau biasa kita sebut WA. Nah, pastinya kalian sudah bosan dengan format font yang gitu-gitu aja ya kan. Kita akan merubah tulisannya menjadi keren dan unik. Mana caranya? Simak terus videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan dari setiap video yang diupload oleh channel Arionorik. Dan bagikan juga ke sosial media yang Anda punya agar manfaatnya lebih luas lagi. Terima kasih. Baik, kita mulai. Kita buka WhatsApp ya. Nah, di sini kita akan merubah tulisan fontnya ya. Ada 4 cara. Yang pertama, kita akan merubah fontnya menjadi tebal atau bold ya. Namun kita akan merubah, kita pilih bintang ya. Bintang yang ini ya. Kita pilih bintang. Lalu kita pilih tulisan, maksudnya ketik ya. Contoh tebal. Lalu kita belakang kita tambahkan lagi ya bintang ini. Kirim. Nah, sudah menjadi tebal tulisannya ya. Kemudian cara yang kedua, kita akan merubah tulisan miring ya. Kita akan pilih tanda garis bawah ya, atau underscore ini ya. Kita pilih, lalu kita ketik miring. Kita taruh lagi di belakang huruf, maksudnya tulisannya. Otomatis akan miring ya tulisannya. Lalu ketiga, kita akan merubah fontnya, tulisannya menjadi coret ya. Baik, seperti biasa kita akan menaruh di depan sebelum tulisan, maksud saya nih sebelum tulisan kita pilih gambar yang melingkar ini ya, melingkar seperti ular. Kita ketik coret. Nah, kita pilih lagi ya simbol ini. Nah, maka otomatis akan tercoret tulisannya. Kemudian cara keempat adalah kita akan merubah tulisan atau font agak berjarak tulisannya ya. Seperti biasa kita buka simbol terlebih dahulu ya. Kita pilih tanda petik miring. Kita pilih, kita masukkan 3 kali ya. 3 kali. Kita petik berjarak. Nah, kita pilih lagi di belakang tulisan ya. Sampai 3 kali kita pilih. Nah, otomatis akan berjarak tuh ya. Mudah bukan? Oke, mungkin itu saja videonya, cara merubah font atau tulisan di WhatsApp menjadi keren dan unik. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar manfaatnya lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.